Action. Terinspirasi oleh kisah nyata, selama bertahun-tahun di bawah rezim diktator Jenderal Augusto Pinochet, Penjara umum Santiago menampung lebih dari 2.000 narapidana, di antaranya 120 tahanan politik. Beberapanya anggota Manuel Rodriguez menunggu hukuman mati karena melakukan perjuangan senjata melawan rezim Pinoch. Selama beberapa bulan mereka melakukan protes mogok makan untuk membedakan dari penjahat biasa dan disatukan dalam satu penjara untuk meluncurkan pelarian yang berbahaya. Penjara. Estamos Dios, tropa. días, Gabriel! Formación de seguridad. Quedarán agrupados en la... Aías Guillermo, Acosta Mateo, Ayala, Ro... Díaz Enrique, Domínguez Javier. No, momento. yang menentang dan menjadi tahanan politik adalah para insinyur sehingga tidak hanya berdiam di tahanan saja namun mereka mencari cara untuk keluar rencana awal mereka adalah menempatkan Vargas di sel nomor 50 namun sel 50 sudah ada yang menempati Vargas pun mencari tempat yang dekat dengan sel 50 yaitu sel 51. En diagonal. A ustedes les tocó asegurar una en el primer que hacemos. Empezamos el mejor estilo del ingeniero Vargas. Aprender a ser ingeniero? ¿Cinco? ¿Siete años? Pada saat jam istirahat atau apa sebutannya ya, di lapangan Vargas, Jimenez dan Leon menggambarkan ke arah mana seharusnya mereka keluar. Sambil mengitari lapangan, Jimenez dan Vargas sempat berbeda pendapat sehingga membuat sipir penjara menegur mereka berdua. Namun Leon melerainya sehingga keributan pun terhindarkan, mereka berdua pun saling meminta maaf dan memfokuskan untuk operasi yang mulus ke depan. Hari kelima, di sel nomor 51 mereka mulai merencanakan tembok mana yang akan mereka bongkar, dan yang terpenting adalah tembok itu tersembunyi dan bisa bongkar pasang, sehingga harus mempunyai balok cadangan. Setelah mendapatkan ukuran yang harus dibongkar, panjang kali lebar dan diameter berapa, mereka mulai membongkar temboknya, dan membongkar plafon untuk pembuangan tanah yang digali. Besoknya datang seorang pemberontak yang dipanggil dengan bocah cantik, namanya Oscar Lira, anak dari Eugenio Lira, seorang pejuang hebat. Hey, minute, minute, Hari ke-11, Oscar Lira bergabung, dan mereka meneruskan tugas yang belum selesai, yaitu membongkar tembok dan membongkar plafon. Pada saat membongkar plafon, potongannya mengalami keretakan pada sisi tengahnya, sehingga harus membuat tembok plafon cadangan. Mereka harus bergegas menutup lubang itu. Seketika, ide yang tidak terpikir keluar, yaitu ide Vargas, untuk menambal dengan telur. Sontak, teman-temannya mengira Vargas becanda. Apalagi Jimenez, dia berkata, "Telur itu untuk dimakan sialan! Hahaha!" Namun, mereka akhirnya menuruti ide Vargas, dan mereka segera mencari bahan untuk menutupnya. Dengan bahan utama adalah telur. Bersamaan dengan itu, ada pemeriksaan pada setiap sel-sel tersebut. Diperiksa satu-satu, mereka dikejar oleh waktu. Satu detik terlambat akan diketahui oleh sipir. Karena tim yang sedang membereskan kekacauan yang terjadi tidak mengetahui apakah ada sipir yang datang atau tidak, lalu memberikan isyarat jika menyanyikan lagu Sol Luvia, tandanya sipir ada dan sedang memeriksa sel mereka pun bergegas cepat, hasil dari tembok dari telur pun berhasil dibuat dan segera ditempelkan dan ditutup oleh poster perempuan setengah bugil. Sampai bagian di kamar 51, satu-satu tim yang berada di kamar tersebut keluar, sampai yang terakhir, sipir pun mengecek satu-satu setiap sudut dan tempelan di dinding karena ada sipir yang membutuhkan poster-poster bokep untuk onani, jadi sipir itu pun mencopot satu-satu bagian di mana satu lagi poster yang menutupi bagian tambalan tembok plafon, si sipir tersebut tidak mengambil karena terlalu tertutup foto perempuannya, mereka pun selamat dari kejadian ini. Hari ke-34, Bigote dipaksa bangun dari tidurnya, dan kemudian dipaksa juga untuk bekerja sama. Jika tidak bekerja sama, jaminannya adalah keluarganya. Bigote diminta untuk memberikan semua informasi yang berada dekat dirinya. <tuk> Sementara Vargas dan Leon berhasil membuat balok cadangan yang bisa dibongkar pasang, mereka segera menghancurkan tembok dengan satu ukuran dengan balok tersebut ditemani musik yang keras agar tidak terdengar suara bongkahan tembok yang sedang dihancurkan. Belum lama sedang dibongkar, petugas datang, mereka segera membereskan serpihan-serpihan batu dan menutupnya agar tidak terlihat saat petugas datang, mereka melakukan aktivitas biasanya seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah petugas pergi, mereka melanjutkannya, memasang balok, dan berhasil pas presisi. Selanjutnya, mulai dengan menggali terowongan, membuang tanah dan batunya ke atas plafon, dan seterusnya. Jika satu hari sudah selesai, mereka menutupnya lagi dan membersihkan diri karena khawatirnya ada serpihan-serpihan yang menempel di kuku atau pakaian mereka. Hari ke-59, terus menggali. Hari ke-67, terus menggali. Hari ke-77. Vargas mengukur berapa galian yang sudah mereka kerjakan, sampai hari ke-77, galian baru sampai di 190 cm, Vargas mengakui kalau timnya kekurangan tenaga kerja. Mantap. Pada saat Leon akan membawa peralatan menggali di tas, dia bertemu dengan petugas dan petugas itu meminta Leon untuk membuka isi tas itu. Setelah dibuka isinya hanya kaleng dan beberapa pakaian pada sisi atasnya. Petugas pun meminta Leon untuk mengikutinya ke kantornya. Sambil berjalan Leon menitipkan tasnya untuk dibawa ke atas pada Vargas. Petugas itu hanya meminta majalah tambahan, majalah bokep. Hari ke-83. Melanjutkan galian, galian sudah mencapai 3 meter 97 cm. Selain itu hari tersebut sedang melakukan perhitungan nasional calon presiden selanjutnya, mereka bersuara kalau perhitungan atau pemilihan sudah diatur, namun ternyata Jenderal Matei berhasil menang, Tahanan politik hari ke-8 kemenangan tersebut. Mereka mendapatkan tenaga tambahan dari teman-temannya untuk membantu Galian agar lebih cepat. Vargas dan teman lainnya memilih orang dari 100 lebih, karena Vargas dan temannya mengetahui apa yang bisa diberikan kepada operasi ini. Namun lebih dari itu adalah mempercayai orang-orang yang terpilih untuk menjadi bagian operasi ini karena sudah banyak mereka dibagi menjadi empat shift untuk menggali terowongan dan sembunyikan puing-puing di plafon dan mereka pun bekerja sama untuk menyambungkan setiap selnya Dengan pekerjaan yang melelahkan, mereka mengharuskan untuk menjalani setiap harinya secara normal tidak memperlihatkan kecapean, menjaga kesehatan adalah kunci operasi ini Estar atentos compadre que se no nuestra última morada pada saat bermain bola Jimenez diketahui Lira, yang awalnya Lira hanya bergabung ke timnya Vargas hanya untuk berkumpul namun kemudian karena ketahuan Lira pun bergabung untuk membantu menggali terowongan. Mereka menyadari ternyata mereka tidak mungkin bisa keluar kalau tidak didukung oleh orang luar, mereka mempunyai rencana untuk meminta pertolongan kepada keluarga dan teman mereka untuk membantu dari arah luar. Hari ke-182, kunjungan meminta bantuan kepada keluarga. Hari ke-205. Secara mendadak personil petugas berkumpul melakukan pemeriksaan dadakan, serontak Vargas dan Leon yang sedang mengawasi dekat gerbang masuk kaget, karena ada dua orang yang sedang menggali terowongan dan sedang membuang puing-puing di atas plafon, Vargas dan Leon berlari ke atas, dan petugas meniup peluitnya meminta semua untuk keluar dari penjara dan berkumpul di lapangan. Karena Lalo masih di dalam terowongan sedangkan petugas sudah mulai meringsek ke dalam Jimenez sebagai pionnya dan teman-teman lainnya menjadi tameng dan menghadang petugas, Agas memberikan waktu untuk Lalo keluar, membersihkan diri dan menutup baloknya. Dan mereka pun berhasil, setelah berkumpul di lapangan dengan tangan di atas kepala posisi duduk dengan lutut dan telanjang hanya memakai kolor, serentak semua menyanyikan lagu revolusi yang dikomandoi oleh Vargas. Revolution! Revolution! Hari ke-217. Keluarga dari para tahanan politik mencari dukungan atau bantuan dari arah luar karena usaha keluarga serta temannya mereka mendapatkan bantuan. Hari ke-392. Terowongan yang sudah digali sudah mencapai 10 meter. Karena udara yang tipis di dalam teman satu timnya Xavier mengalami pingsan di ujung terowongan, namun berhasil diselamatkan oleh Jimenez menyeret kakinya keluar terowongan. Hari ke-413. Karena semakin dalam semakin tipis udaranya, atas ide Vargas diberikan kipas di ujung awal untuk menyalurkan udara ke setiap jalur terowongan dengan menggunakan plastik. Kipas itu menggunakan motor poles batu akik pada saat dilakukan percobaan, udara berhasil keluar dan aman untuk menggali lagi. Tidak hanya itu, sekarang ada lampu untuk membuat bercahaya pada setiap jalurnya. Hari ke-524. Jimenez pergi ke ujung terowongan dan menancapkan selang yang diisi tinta merah untuk menandai ke arah luar yang sudah bekerja sama bahwa saya ada di titik merah ini. Setelah melakukan itu, Jimenez menghampiri Bigote. Sepertinya sebelum dia memberikan rokok, Jimenez akan mengajak Bigote untuk bergabung. Namun, Jimenez menaruh curiga ketika Bigote memberikan rokok. Tidak lama setelah ditandai, orang yang bekerja sama pun datang dan sudah mengetahui titik mana tahanan berada. Besoknya ada kunjungan, keluarga dari Vargas memberikan info, kalau kabar baiknya tanda tinta itu ada, kabar buruknya kurang 40 kaki lagi, kira-kira kurang 12 meter lagi. Hari ke-559. Mereka melanjutkan menggali karena masih kurang. Pada saat sedang menggali terjadi gempa bumi, petugas meminta semua tahanan keluar semua, berkumpul di titik area kumpul yaitu di lapangan. Mereka yang sedang di terowongan merangkak dengan cepat untuk menghindari keadaan buruk yaitu robohnya terowongan. Tanggal 29 Januari tahun 1990. Hari ke-567 hari kebebasan pada saat semua tahanan berkumpul untuk menonton serial TV bergenre 18++, tahanan politik yang akan melarikan diri satu persatu keluar dengan rapi untuk bergantian memasuki terowongan. Pada saat orang terakhir adalah Larry, disayangkan dia dihalangi oleh Bigote yang sudah bekerja sama dengan petugas-petugas penjara, dikarenakan ancaman keluarganya Bigote terpaksa melakukannya. Sehingga Bigote pingsan, dan Larry tertusuk di bagian dada oleh obeng, dan dia melarikan diri ke kamar mandi. Dia tidak ikut melarikan diri. dari 120 tahanan politik yang berhasil keluar 49. Selengkapnya bisa tonton full filmnya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Tunggu film-film selanjutnya. Terima kasih.